Profesor Dr. Susanto, Dr. Bambang Susanto dari Memorial Institute. Di video itu ngambang, di video kok diem aja. Saya tuh nunggu jenengan nunggu saya. Kita lagi di video. Kita lagi diskusi. Itu tadi ngomong. Ketika ibu tadi cerewet banget, matanya menggebu-gebu, saya memperhatikan dirinya dengan bahagia. Ketika bapak tadi bicara pak mengecek-ecek, saya merasakan getaran itu dengan bahagia. Mas Ari, diskusinya sukses. Maka hari ini seluruh panelis sudah menyampaikan bahwa ya, kita harus berubah dan harus revolusioner. Oke, bro? Oke. Catat dulu itu. You don't change, you die. Maka kita harus berubah terus-menerus. Hari ini terjadi perubahan. Politisi tidak salah. Dia kalau ini mesti gantikan kita kepala sekolah. Emang. Tapi demokrasi sudah memilih itu. Maka makin demokrasinya baik, kualitasnya baik, tidak mana politik, dipilih yang punya kompetensi, yang punya amanah, yang punya platform bagus, punya visi, setiap agenda politiknya jelas, pilih lagi ya. Jawa Tengah tidak keliru untuk memilih saya. Yang memang tidak memilih saya, tidak apa-apa, paling Anda menyesal secara batin. Maka, diskusi ini betul-betul jadi penting. Bapak Ibu tahu gak, mungkin Anda menganggap ini hanya sekedar maaf obrolan di ruang kecil yang tidak berpengaruh atau habis-habisin waktu. Saya tungguin hari ini, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Perhubungan datang saja, maaf saya izin, saya harus menunggu di sini. Apa kemudian menjadi catatan saya pada omongan hari ini? Yang diomongkan itu betul, tugas kita adalah menjahit hari ini. Saya bergeser, tidak ketua umum kagak, sesuai gubernur. Cekan-cekan, Pak. Ketika politik zonasi itu diberikan, itulah sebenarnya terjadi satu situasi yang menurut saya membentuk. Setuju boleh, enggak setuju silakan ngamuk. Di YouTube saya ada dan saya materiin satu-satu untuk bisa menjelaskan, karena saya butuh mereka yang setuju terhadap zonasi. Hei, bicaralah kalian bahwa ini benar, tapi sosialisasi masih butuh waktu. Tapi begitu dilaksanakan, akhirnya Rabu malam saya telepon sama Pak Menteri. Bapak, kita butuh waktu untuk menjelaskan ini agar semua bisa melaksanakan. Bapak, persentase prestasi terlalu kecil. Bapak, lokalitasnya harus diangkat. Alhasil saya mengatakan secara sosiologis perlu kita sedikit merevisi kebijakan ini, jangan kecepatan. Meskipun saya bicara revolusi, semua tidak setuju sebenarnya. Teman-teman lebih banyak sekedar semangat revolusi dan reformasi, maka tidak akan ada revolusi mental. Wonggeren banget. Kita setuju Pak, kita tidak suka KKN Pak. Good. Pak Ganjar, anak saya mau masuk TNI, Pak, tolong titip. Pak Ganjar, saya pendukung Bapak, Pak, saya tim sukses, Pak. Ini anak saya mau pindah sekolah. Pak Ganjar, ini keponakan saya ini honorer sudah lama berdiri. Di belakang hal seperti itu, integritas kejujuran tadi yang disampaikan tidak bisa. Bu, saya pendukung zonasi, Bu, jangan salah. Saya mati-matian terus ngeritar sana ya. Lu presidennya macam apa bro? Anak wangi dong, dia juara. Harus
nggak ada, bukan belum ada. Sekian sekolah kecamatan nggak ada sama. Maka saya berjalan pada ibu-ibu yang ngamuk sama saya. Saya mau sekolah anak saya sekolah sini. Bu, nilainya bagus ya, kalau bagus saya masih prestasi bu. Ya, enggak sih, enggak apa-apa bu. Saya sekolah sini kan nanti ke sekolah sini ya bu ya. Mau apa enggak? Pak Ganjar, saya maunya di situ. Loh, pas-pasan lo makso. Itu saya sampaikan, ada YouTube-nya. Maka saya katakan ada anak di Jawa Tengah di kecamatannya enggak ada SMA. Dia merantau ke kota, dapat sekolah negeri rakyat tombak. Masa kita? Masa kita? Tapi kita juga gubernur Jawa Tengah. Wow. Nah, kita sama banget. Kita sama kecamatan biasa. Kamu sudah bisa. Apa yang mau saya ceritakan kemudian catatan yang penting pada hari ini? Betul, SDM penting dibangun. Saya hari ini mendapatkan inspirasi dari Presiden. Orang terima sudah sekolah di Jepang. Pak Ganjar cekat-cekat. Lalu Pak, blessingnya dari sekolah zonasi. Langsung saya hitung. Untuk semua menjadi favorit atau tidak ada favorit lagi, ada minimum standar yang mesti kita samakan. Dapat tahu Pak? Kita butuh duit 4 triliun Pak. Waduh Pak, duitnya siapa? Dalam politik anggaran saya berikan aksesibilitas tadi ya. Mbak Gita punya kesempatan bagus, orang tuanya yang paling saya senang sebenarnya orkestranya saja sih. Saya luar biasa menanggung bapaknya, apalagi anaknya. Sudah pintar, luar biasa dan sebagainya. Kesempatannya bagus, dia bisa sekolah dan kemudian balik mewakili anak-anak milenial yang luar biasa. Tentu bangga dong itu, terima beasiswa. Anak orang kaya hitam masih cari beasiswa. Ya begitu ya benar. Tidak pernah hanya sekedar mengandalkan orang tua. Dan orang tua memilih bagus banget gitu. Harus saja, harus. Saya mau sampaikan saja, semua yang hadir di sekolah ini bisa. Tapi kita harus menyamakan hati Bapak Ibu bareng-bareng. Maka blessing zonasi saya itu 4 triliun bu. Maka saya bilang, 4 triliun mau cepat cekat-cekat atau tidak? Kalau cepat cekat-cekat tidak ada duitnya. Kalau mau sekarang, saya mau mutang. Pertanyaan saya tanya sama Rian, setuju gak kalau saya mutang? Orang nanu-nanu dong, malah peti deh. Setuju gak kalau saya mutang untuk pendidikan? Setuju. Kamu setuju bro? Setuju gak bro? Enggak, ya udah gak saya mutang. Kalau nggak bukan artinya kita akan melakukan bu urut kaca. Entah sampai kapan kita akan bisa cepat menyesuaikan dengan minimum standar. Maka itu. Maka hari ini proposal saya sudah saya kirim ke DPRD. Tapi tidak 4 triliun, hanya 1,6 triliun. Pak Ganjar mau menggratiskan sekolah enggak? Enggak. Yang kaya, enggak ya? Yang miskin, saya pastikan Anda sekolah gratis. Gratis. Itu benernya kaya nilainya untuk Fajar, keluarganya 8 kali. Ibunya penghasilnya 23 ribu setiap minggu. Hopeless dan sekolah. Hari ini dia bisa sekolah dan kemudian bisa masuk ke SMK Jateng. Ibu boleh bicara kompetensi guru. Ya. Hari ini gubernurnya Ganjar. Saya bilang sama guru, hai Bapak Ibu guru, ajukanlah kepada gubernurmu ini kamu pengen berprestasi seperti apa. Hai Bapak Ibu guru, semua talenta yang Anda miliki untuk mendidik, untuk mengajar, keluarkan sekarang. Kamu boleh pakai jin ngajar, kemudian mari kita belajar matematika dengan musik. Seperti School of the Rock. Boleh gak di Jawa Tengah? Saya izinkan bu. Wah, mata. Tapi saya menunggu itu gak keluar semua mas. Pertanyaannya masih apa? Pak, kami sudah di swasta lama sekali, Pak. Bagaimana dengan... Bagaimana dengan bos terlambat? Bagaimana sertifikasi? Bagaimana nasib saya? Saya sudah bicara dengan PGRI.
Bagaimana kalau sekolah sekarang SSC kita review, dan kemudian kalau dia tidak memenuhi kualifikasi kita tutup. Setuju gak? Setuju. Gue catat, Anda tulis di koran, saya menyetujui konsep gubernur, kalau sekolah sekarang berdiri, tidak punya kompetensi, gurunya gak bisa dibayar, termasuk negeri dan swasta, yayasan tidak mau bayar, harus tutup. Tapi ibu yang ngomong. Oke, Bapak Ibu ya. Saya ceritakan, ini maka hari ini saya senang, ini panelisnya kok banget ya. Anda kok, Anda membuat saya bahagia. Saya kok jadi pembicara kelima ya. Ya, saya mau closing aja. Maka hari ini saya bertemu dengan kawan-kawan DPR ini, please kasih saya. Hampir seluruh sistem COVID yang dimiliki oleh Jawa Tengah, saya ingin mendorong update dulu. Hari ini kami lagi bekerja memulai gerakan sekolah menyenangkan. Agar anak murid guru itu asik, dia besok pagi dengan sekolah rindu dengan gurunya, rindu dengan temannya. Saya ingin tutup closing saya. Suatu ketika saya ketemu dengan seseorang sekarang jadi menteri. Pak Ganjar, senasi masalah ya sedikit pak, tapi ayo mengakses selesai semuanya. Ada cerita menarik Pak Ganjar ada. Pak Adi tidak setuju senasi, kami tidak setuju senasi. Iya, dia merasa anaknya hebat, pintar, dan dia dapat sekolah itu karena di sekolah itu ada tradisi yang baik. Lalu saya sampaikan ketika saya datang ke SMA 1 Semarang yang juga menurut mereka favorit, saya tanya, bapak antar anaknya ya, anu pak, hari ini dihubungi sama kepala sekolah. Lalu saya tanya sama bapaknya, bapak anaknya sekolah di sini ya, boleh tahu nilai UK-nya enggak? Anu tak sedikit lah, berapa? 17. Ibu kepala sekolah sini, ibu kalau dulu, nilai 17 bisa masuk ke sini kan? Oh ya nggak bisa pak, minimal 37 kebu. 37 kebu, 37 kepala pak, rumah 9, 37 kebu. Sekarang bapak, dengan sistem zonasi, bapak seneng ya? Setuju nggak? Oh setuju! Orang ini kok marah-marah pak. Karena apa? Kepentingan dia masuk. Nah kepentingannya lain bagaimana? Sekarang guru kita tantang bahwa Anda harus bisa mengeluarkan seluruh talenta si murid dan jangan pernah kamu menjadi seorang yang monolog. Kamu adalah fasilitator untuk mereka diajak bicara. Kamu boleh keluar, hari ini pelajaran biologi tidak di kelas tapi di sawah. Hari ini PKN-nya pelajaran di ruang gubernur, silakan datang ke tempat saya. Maka bagi kita tadi perlu learning by doing, agar ada experience learning, maka orang akan cepat bisa masuk di sini. Bapak Ibu, dari cerita saya sampaikan tadi, si seorang menteri mengatakan, bapak, saya sekolah di Amerika, sama dengan Mas Wika. Ketika saya menentukan sekolah itu, akhirnya saya cari sekolahnya dulu, baru saya cari dormitori. Setelah itu, tiap hari kami berjalan bergandengan anak-anak sekolah. Dan itu yang kemudian terjadi relasi yang baik di negara yang tidak berpancasila itu. Dan kemudian mereka bisa berjalan, dan ternyata di Jepang sama dilakukan. 15 menit jalan kaki di Jepang, ternyata politik kesehatan pemerintah Jepang, sehingga di sana tidak ada obesitas, kecuali pengguna sumo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah menari, maka untuk melakukan perubahan ini kita akan memerlukan energi besar. Tapi saya yakin kita semua adalah energi yang membawa perubahan itu. Karena for things to change, I must change first. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.